santai. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucia Surya Official. Privet Yazi Indonesia, Privet Rosi Kacidela ya Karuso, memnya love you Rusia. Oke guys, jadi kali ini guys aku masih comeback reaction video Rusia, dan kali ini yang bakal aku reaction adalah Presiden Vladimir Putin, dimana stylenya ini tuh gaya dia berjalan gitu, bagaimana dia humble menyambut para tamu gitu kan. Kalian penasaran? Kita langsung aja yuk lihat videonya, dan ini first reaction aku guys. Kita let's get started. Hey guys, aduh, istananya keren banget cuy, ya. Wow, nih istananya kayak istana Disneyland gitu guys. Tapi emang bangunan di Rusia, aku taunya Moskow ya, itu benar-benar epic banget, dan bangunan itu keren-keren banget cuy, dan pengen punya rencana kesana. Next ya. Ini Bapak Vladimir Putin ya, udah keluar dari istananya, nggak tahu mau menuju kemana. Guys, bangunannya itu kayak bangunan apa? Ini loh guys, kayak di Yunani gitu ya. Sangat dominan dengan warna putih. Ini keren banget guys. Tapi ini nggak semua, hanya di beberapa tempat ya di Rusia. Wow. Duh guys, pengen banget kesana tau gak? Tau ini Bapak Vladimir Putin. Twice ya, benar-benar elegan, santai, dan high banget ya, high class banget tuh, humble. Di sini kita bisa lihat ya guys, bagaimana dia humble-nya menyambut para aku tahu itu tamunya atau mungkin perdana menterinya. Kayaknya perdana menterinya ada salah satu yang aku tahu itu perdana menteri yang apa ya, lupa guys ya. Nah, itu gila cuy, epic banget. Nih. Oh. Santai ya kan. Kelihatan banget ya kesannya itu begitu humble. Tadi ada ini juga presidennya dari apa Perancis guys ya, di samping Bapak Vladimir Putin. Wah, lucu ya. Tuh, dia begitu hangat menyapa ya orang yang ada di saat itu. Kita bisa lihat guys ya, bagaimana cara beliau ya berjalan itu benar-benar santai, elegan, dan humble, apa penuh wibawa gitu. Aku suka banget sama ruangnya, malah aku terpesona ya. Santai ya kan pembawaannya, dan bener-bener penuh wibawa banget beliau. Aduh, fix guys.
Tuh. Bangunan di Rusia tuh keren banget, cuy. Wow. Nah, ini dia bersama staffnya ya, sepertinya lagi ngunjungin. Oke. Kalau Putin lagi memberi makan ya. Nah, ini kalau di kampung aku namanya bukan ikan koi guys, ikan mas guys. Nah, ikan mas ini guys. Oke. Oh, tuh. Jadi banyak juga anak-anak tuh cinta banget sama Vladimir Putin ya. Maksudnya aku juga cinta sama presiden aku ya kan, dan cinta juga sama Vladimir Putin. Wow. Begitu excited banget ya anak itu menyambut kedatangan apa Bapak Vladimir Putin guys ya. Histeris banget sih ibunya ya guys. Aduh, kalau aku ada di sana aku juga bakalan pengen selfie tau gak sih sama bapaknya. Aduh, bapaknya kapan nih bapaknya datang ke Indonesia ya guys? Belum dengar nih bapaknya datang ke Indonesia. Semoga ya bapaknya bisa datang ke Indonesia guys ya. Aduh. Humble banget guys ya, tanpa pengawalannya begitu apa, maksudnya menjaga jarak lah dengan warganya, nggak ada guys ya. Benar-benar dia juga apa friendly banget guys ya, benar-benar friendly banget dan benar-benar kayak apa sosialitas apa jiwa sosialitasnya itu tinggi banget cuy. Oh, dia masuk ke ini nih. Aduh, kalau dia masuk ke warung tuh apa heboh banget lah pasti ya pada pengunjung di sana. Itu bukan warung say, kayak minimarket lah bahasa kampung say. Ya. Oh, ini apa? Foto. Wow. Pengen di depan sekali dong. Oh, langsung di samping bapaknya langsung. Oke. Tuh. Senyum bapaknya itu apa sedikit tapi mantep banget cuy. Selalu ya mengerinya gitu. Oke. Ini kebanyakan ininya ya apa jaringan di tempat aku ini ludingnya kebanyakan luding guys. Wow. Stand ya, ini udah kelihatan guys pasti apa kita bisa lihat sesama ya guys, benar-benar santai banget apa si Bapak Putin. Oh, oke. Aduh.
Nanya, love you, Mr. Putin. Saya ingin banget tuh ketemu dengan Bapak Putin ya. Datang ke negaranya aja udah seneng banget aku. Semoga ya guys bisa kesana. Amin. Oh ini Bapak Putin lagi ini kayaknya guys lagi apa? Mungkin kertas nggak tahu guys ngapain. Oke, ini dia dengan rombongan staff ya. Rombongan hangat banget sama rakyatnya guys ya. Nggak di sini aja kalian bisa lihat ya guys di video-video yang lain tuh bagaimana humble-nya ya, bagaimana friendly-nya si Bapak Vladimir Putin ini kepada rakyatnya gitu guys. Gayanya itu santai guys, santai itu apa tapi high class banget ya. Ini mungkin Independence Day-nya Rusia ya guys, hari perayaan kemerdekaan Rusia mungkin, tapi Rusia belum pernah juga. Pasti bahagia banget ya bisa di samping bapak pala ada Bapak Putin nih, mungkin dia ngomong sama temennya sebelah ya. Aduh benar-benar aku kebawa juga guys ya, pengen ikut juga nih. Oh, ini hari apa guys ya? Saya banyak bawa foto gitu ya. Oke. No. Oh, damage banget sih si bapaknya. Mantap cuy. Oh, ini dia kembali ke apa? Ke istana presiden ya, guys. Dia berjalan di red carpet gitu. Nah, ini guys yang unik banget itu. Kalian bisa perhatikan bagaimana gerak kepala para pengawal di sana guys ya. Itu benar-benar hormat banget ya sama bapaknya. Memang itu adalah budaya ya, adab mereka gitu dan ngikutin terus kayak CCTV gitu lah guys, mengawasi gitu. Ini tuh yang unik banget menurut aku guys. Tuh. Oke. Tuh guys. Benar-benar unik ya dan keren cuy. Wah, ini jam Rusia ya, bukan jam gadang guys ya. Oke, disambut sama ini guys ya, warga Rusia. Oke. Wow, banyak banget ya yang datang. Mungkin ini adalah acara ya, acara open house Bapak Putin biar semakin dekat sama warganya ya kan guys. Gitu. Oke, kembali lagi ya. Loading. Singkat ya, tapi kesannya itu dalam guys. Senyumnya itu sedikit tapi
begitu penuh makna ya. Santai. Aduh, aku suka banget. Fix. Oh, bangunan. Bangunannya megah banget ya. Oke. Gila cuy, bangunannya keren banget, parah. Ya. Tapi emang negara Rusia keren banget cuy. Gayanya santuy banget cuy. Gila. Kelihatan apa kayak penuh wibawa ya. Banyakkan apa nunduknya apa good. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga ya dengan gaya berjalan ya, bagaimana pembawaan dari Bapak Vladimir Putin ini begitu luar biasa banget ya, kerennya ya guys. Dan gila cuy, aku suka banget dengan gayanya yang begitu apa, begitu santuy ya, nggak neko-neko gimana-gimana gitu ya. Dan apa, ngangguk-angguknya itu loh, benar-benar kayak dia itu mencirikan banget, mencirikan bahwa dia itu adalah seorang yang penuh wibawa banget ya. Oke guys, semoga ya Bapak Vladimir Putin bisa datang ke Indonesia. Belum kayaknya guys ya. Oke, mungkin pernah kali guys ya. Bisa kalian komen guys ya. Kalau selama aku kayaknya nggak ada deh. Oke. Semoga bisa ketemu juga dengan Bapak Presiden Jokowi ya. Saya suka juga dong sama Bapak Presiden Indonesia ya kan guys. Sama juga dengan gaya bicara dan gaya berjalannya dengan Bapak kita ya kan, penuh wibawa juga. Ya namanya Bapak Presiden ya kan, karena disorotin banyak orang kan harus mencerminkan bagaimana pembawaannya. So gimana guys, kalau kalian suka juga like and share. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, bye.